Selamat sore. Oh, selamat berpuasa teman-teman semua. Wow, sore hari ini kita berjumpa lagi ya. Teman-teman yang ada di Facebook, khususnya Anda saat ini sedang live streaming dan nanti akan saya simpan di YouTube kepunyaan teman-teman semua. Oke. Semua pecinta sound system di Indonesia, senang sekali saya bisa hadir kembali setelah ya beberapa hari, mungkin 1 minggu, terasa 1 tahun saya tidak berjumpa dengan teman-teman semua. Oh, semua pecinta sound system dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh, mana tangannya semua, woi. Ya, yang sudah join, terima kasih. Ya, dalam lebih tepatnya saat-saat ini saya sedang meneliti ya 3 variabel yang utama yang ada di sound engineer Indonesia. Kenapa Pak Jo kok sampai variabel itu menjadi sesuatu yang penting? Ya, saya sangat menyadari teman-teman bahwa permintaan daripada teman-teman kepada saya itu sangat realistis ya. 3 variabel ini sangat mempengaruhi atau berhubungan dengan pertanyaan daripada teman-teman. Yang pertama yaitu teknologi ya. Bagaimana Pak Jo teknologi daripada sound system atau audio yang ada di Indonesia? Sedangkan yang kedua yaitu kualitasnya ya. Dan parameter yang ketiga yaitu adalah harga. Dan ini saya sangat prihatin jika teman-teman menanyakan, "Iya sih Pak Jo, audionya bagus, live streamingnya bagus karena alatnya mahal semua." Ini yang membuat saya agak sedikit tergelitik begitu. Ya, saya ingin dalam beberapa hari ini ya, hari-hari ini saya ingin mendalami hal itu teman-teman semua ya. Saya merasa bahwa benar-benar dalam kondisi pandemi seperti saat ini 3 variabel ini harus saya angkat dengan sangat vulgar. Artinya buka-bukaan begitu ya, tidak saya batasi. Apakah teknologinya itu bagus? Ya, teknologi berarti akan berhubungan dengan hardware-nya, ya. Yang kedua, apakah kualitasnya bagus? Wah, ini 2 bidang ini sangat berhubungan dengan saya sekali, begitu. Aku banget deh. Ya. Saya melatar belakangnya akan 2 hal ini, teknologi dan kualitas. Nah, dan yang ketiga, ini sangat bergantung kepada pabriknya, yaitu harganya. Maka doakan ya, semoga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya bisa mengangkat atau mempublikasikan ya, mempublish kepada teman-teman apa-apa saja yang top, apa-apa saja yang baik ya. Ya, ini di samping-samping saya dan di depan saya ini sesuatu yang handal semuanya ya. Saya ini contoh ya, contoh saja ya. Misalnya saya mau mikrofon saya ini saya samakan ya. Ini sekilas saja ini saya samakan dengan ini. Saya coba kurangi dulu levelnya ya. Mengacu pada flat ya, teman-teman pecinta sound system di Indonesia, ingat bahwa setiap pengujian saya itu pasti berlandaskan kepada flat. Dan yang kedua, kalau saya live streaming pasti saya katakan tidak ada editing. Bagaimana caranya saya mengedit ya? Nah, jadi next saya akan tunjukkan ya. Ini kan sudah saya aktifkan dua kamera nih. Dua kamera ya. Ini kamera satu, kamera dua ya. Saya akan coba dekatkan nanti. Apakah benar? Nah, sementara saya akan tunjukkan berharap saya berharap teman-teman percaya dulu deh ya. Ini saya akan flatkan dan levelnya saya samakan. Ini yang ini masih saya mute ya. Oke, sekarang levelnya saya samakan. Karena saya sudah sempat mencoba ini, jadi sekilas saya mau samakan dulu. Ini saya kurangi levelnya ya. Nah, ini level ini dan level ini sudah sama. Nah, ini teman-teman yang nyimak sambil ngabuburit ya, benar-benar betul sekali ya. Tidak lupa juga teman-teman yang memberikan minta tolong memberi respon ya kualitas audionya. Ini dari Makassar, wow luar biasa, masuk Nganjuk ya. Dari mana saja silahkan bergabung, dari Padang, wow luar biasa, Bali masuk juga, wow. Batang, Jawa Tengah, Banyuwangi masuk, wow. Sebentar saya akan bacakan. By the way, ini levelnya saya samakan dulu. Setelah level saya samakan, saya akan coba tunjukkan sebuah komparasi perbandingan. Ini jangan bicara brand dulu, jangan bicara brand ya teman-teman ya. Saya nggak bicara brand, saya berbicara tentang dua tadi, teknologi dan kualitas ya. Nah, nanti harga, nah semoga di bulan suci ini sebagai bulan Ramadan yang berkah buat saya, berkah juga buat teman-teman ya. Nanti saya akan berbagi hadiah apa ya, tunggu saja tanggal mainnya. Oke ya, coba ya, cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Saya tidak menggunakan efek apapun ya. Jadi ini adalah akustik ambience-nya yang saya desain sedemikian rupa. Jadi ini real, natural. 1, 2, 3, cek 3, 2, 1. Sekarang saya mute ya ini. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cek 1, 2, 3. Saya tidak meng-EQ. Saya tidak menyamakan, saya samakan gennya saya samakan, lantas volume level saya samakan ya. Ternyata ada cukup signifikan ya, cukup signifikan antara level daripada yang ini. Saya sekarang nyalakan kedua-duanya. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cek 1, 2, 3. Dengan ini cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hey ha 1, 2, 2. Hey ha 1, 2. Hey ha 1, 2, 2. Cek 1 hey. Cek 1 hey. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini sebuah pembuktian bahwa ada sesuatu yang harus dipelajari, teknologi dan kualitasnya. Oke ya teman-teman ya, ini sekilas sebuah pembuktian yang next semoga bisa barokah buat teman-teman. ya siapa tahu saya bisa berbagi uang saku buat teman-teman di bulan Ramadan ini untuk mempersiapkan hari kemenangan teman-teman semua. Oh. Nantikan Ramadan berkah buat teman-teman ya. Saya menyapa sore hari ini teman-teman semua yang sudah join ya. Saya akan mulai dari awal. Yang sudah bergabung, terima kasih. Teman-teman yang sudah bergabung dari Blora, Hadi Sutrisno, wow selamat sore. Dimas Aji Dwi Setiawan, sore Pak Jo dari Kediri menyapa, oke. Rujei Kerinci, selamat sore. Darah Muda, selamat sore Pak Jo. Banyuwangi hadir, siap. Pesek, selamat sore Pak Jo dari Batang, Jawa Tengah, siap. Jo Tua, Pak Pahan dari Batam hadir juga. Sore Pak Jo, Kelungkung Bali, Mas Yudik Sgen. Revita Kreatif, selamat sore Pak Jo. Palembang hadir, selamat menjalankan ibadah puasa rekan-rekan se-Nusantara. Wow, Heri Yanwar Irwansyah hadir, siap. Delvi Jamil, sore Pak Jo, Padang Humanika Musik menyapa, woi mantap. Yayan Kupret, selamat sore Pak Jo, ikut nyimak Pak Jo, siap. Anto Santos, sore Pak Jo, salam santuy dari Sabang, Subang, Jawa Barat. Wow, Mahendra Rohidion, salam dari Nganjuk, siap. Dari Semarang, Prabu Handoyo, Hans Sound System, oke. Kenso Abimanyu hadir Pak Jo, siap. Irfan Makassar sambil menunggu buka puasa. Ya, saya juga. Oke. Semua teman-teman di Indonesia menunggu berbuka puasa. Iwan Menyang Ciledug Tangerang hadir Pak Jo, siap. Lantasul Meranti Riau hadir Pak, oke. Jarmoyo Gembul Plasi, Demak, Jawa Tengah, woi mantap. Bagus Ismanuddin hadir, siap. Benawan Saputra, Kalimantan, wow. Deli Serdang, Resa Teknis PV, Cepi ya Cepi, Bogor. Dimas Rizky Pratama, Trenggalek, wow. Terus mantap teman-teman ya. Tentu apa yang saya pesankan sampai saat ini, tiga parameter itu sangat menentukan masa depan daripada sound system di Indonesia. Ada teknologi baik, ada kualitas yang baik, tapi harganya tidak terjangkau, susah juga. Betul ya? Jadi tidak bisa, tidak nyampe juga ke teman-teman. Sebaliknya, kalau ada harganya, kualitasnya, nah kualitasnya gampang rusak, nggak enak juga ya. Kualitasnya bagus tapi gampang rusak, nggak bisa juga. Sebab kenapa? Teknologinya nggak benar. Betul ya? Secara teknologi kualitas hardwarenya tidak memenuhi standar. Nah ini kenapa saya ingin dalam beberapa hari ini benar-benar ingin memperdalam ya, agar teman-teman ya bisa memperoleh sebuah informasi yang akurat ya. Oke, saya pun tidak berlama-lama, saya memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa melihat video ini baik di YouTube baik di Instagram. Jadi ini adalah live streaming yang ada di Facebook yang akan saya tempatkan dokumentasinya ya, taping rekamannya di Facebook dan di Instagram. Ini sebuah informasi resmi bahwa saya ingin menunjukkan sekali lagi bahwa teknologi tidak pernah bohong ya, tidak bisa berbohong teknologi. Kualitas yang dihasilkan tidak bisa berbohong ya. Harga, nah ini yang menarik harus kita dalami bersama-sama ya. Sebab ketika keduanya ini tercapai, teknologi dan harganya, teknologi dan kualitasnya, maka ini harganya sangat membuat teman-teman bisa mampu membelinya ya. Siapa tahu untuk persiapan hari raya nanti, oh, dengan perangkat-perangkat yang berkualitas ya. Oke ya teman-teman, saya sekali lagi terima kasih sudah mendampingi saya hingga saat ini ya. Beberapa apresiasi telah saya terima, saya sangat bersyukur, dan semuanya tentu saya kembalikan buat teman-teman semua ya. Dan inilah satu video yang memberikan informasi tentang kedepannya. Siapa tahu di Ramadan berkah ini saya bisa berbagi uang saku buat teman-teman. Oh, makasih. Selamat sore Sound Engineer Indonesia, selamat berbuka puasa. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat mencintai teman-teman semua, seluruh pecinta sound system di Indonesia. Apa yang kuasa sudah memberikan hikmat akal budi kepada saya ingin berbagi buat Indonesia. Sampai jumpa. Wow.